Kita akan melakukan armbar near arm. Near arm itu tangan yang dekat. Jadi caranya untuk setup ini, nanti saya akan balik ke sini. Caranya untuk setup ini adalah saya mau attack yang ini dulu. Mau saya dorong ke tanah supaya dia panik. Jadi sama kita start chest to chest gini, tangan gini. Dari sini saya spall supaya berat. Sekarang dari sini saya mau dorong tangan ini ke tanah. Saya dorong ini. Waktu saya dorong gini, dia panik, dia muter sana mau menyelamatkan tangannya yang ini. Jadi dari sini, look sana, untuk dia mau nyelamatin tangannya. Nah, waktu dia nyelamatin tangannya, tangan saya dari sini pindah ke sini, dorong kepala. Switch. Nah, jadi caranya adalah saya dorong palanya ke tanah sebagai topakan, penopang sebagai penopang. Dengan begitu orang yang di bawah akan merasa sakit, dia tidak mikir defense. Kalau nggak ada pressure dia bisa mikir defense. Terus kaki saya di belakang begini nih, kaki ini gini. Waktu ini yang ini lantar sama ini masuk ini, terus ini naik. Jadi dari itu ya. Mundur, kayak gini, masuk, saya mundur, saya dorong dulu dari sini saya mau patahin, saya dorong, tiba-tiba pas saya mau patahin, tangan saya kesini, dia kesana tuh tuh, tekan sini, saya pegang bisepnya dari tekan, ini spin langsung masuk ke ketek, squeeze, pull the heel to the butt, armbar. Nah sekarang bagaimana kalau pas mau diambar, dia tangannya pegangan, dan terutama pegangan yang menyebalkan tuh yang begini. Jadi lagi ulang di sini, dorong, saya mau ambil, dia muter, saya losin gini, pas gini dia pegang, pegangannya yang paling nyebalin nih mah. Kayak gini, tangan saya keluarin dulu. Nah dari sini, tangan saya pindah ke sini, jempol masuk. Waktu masuk keluar ini ke sini. Kalau susah tangannya masuk ini ditarik. Tapi biasanya dia susah kalau tangan ini. Nah biasanya terjadi di sini. Jadi gini. Terus dia masuk sini. Saya mau ambil tangan yang ini. Kayak gini, jepit. Pegang. Ini ke sini, ini dorong. Coba ulang lagi. Gini. Switch dorong. Semua ambil, dia gitu, pegang bisep, penuh kepala. Pegang enggak? Dia gini. Keluarin. Hold. Nah, dari sini hold. Tangan saya pegang sini. Yang ini kepindah sini. Ini tarik. Atau pegang. Saya pindah armbar yang ini, saya pegang. Biasanya pegangnya bagus di bawah. Buka.